Halo teman-teman, sahabat Orlin Asminuhasao. Tentunya kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini, Orlin Asmi sedang berada di Taman Baca, Expebu Plumpang, di Ialan Raya Yos Sudarso, Tanjung Priuk. Taman adalah sebidang tanah terbuka yang sengaja dibuat oleh manusia untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman. Taman dapat berisi pepohonan, perdu, semak, rumputan, dan bahan lainnya. Taman dapat dibagi menjadi taman alami dan taman buatan. Ini Jalan Raya Yos Sudarso, teman-teman, yang ke arah Pelabuhan Tanjung Priuk. Jalan Laksamana Yos Sudarso atau Jalan Yos Sudarso adalah nama salah satu jalan utama Jakarta. Nama jalan ini diambil dari nama seorang pahlawan nasional Indonesia yaitu Yos Sudarso. Jalan ini membentang sepanjang 6,1 km dari Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara sampai Sunter. Jalan ini merupakan salah satu bagian dari ruas Jalan Jakarta Bypass meliputi Jalan Maijen Sutoyo, Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Jen A. Yani, dan Jalan Yos Sudarso yang memiliki panjang 18,08 km dari Cililitan sampai Tanjung Priok yang dibangun pada tahun 1960.